tidak tertolong lagi. Kini jenazah korban dipindah ke umum Dr. Murwadi untuk diotopsi. Sementara identitas belum diketahui, kerusuhan supporter di Stadion Manahan terjadi sesaat setelah pertandingan antara Persis Solo FC usai. Para penonton di tribun memasuki lah dan bertindak anarkis. Kerusuhan terjadi dari dalam Persis Solo melawan tamunya Martapura FC berakhir. Hasil ini turun dan menyerang polisi.